Inilah kondisi puing-puing Air Asia QZ-8501 yang jatuh di Selat Karimata. Video ini didapatkan Detik TV dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Video diambil oleh para penyelam gabungan TNI Angkatan Laut pada Kamis pagi, 8 Januari 2014. Ada 20 penyelam yang terbagi menjadi 4 tim. Pada penyelam pertama, tim mendapatkan sampel kotak minuman untuk awak pesawat Air Asia. Namun, dengan kondisi cuaca buruk dan kekuatan arus mencapai 5 knot dengan visibilitas 0%, penyelaman terpaksa dihentikan.